Badan Amil Zakat Nasional menghadirkan Z Corner di res area KM72A Jalan Tol Cipularang Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dalam rangka mendukung perekonomian UMKM Mustahik binaan Basnas. Melalui Z Corner, Basnas memberikan dukungan nyata dengan memberdayakan UMKM melalui pemasaran yang terorganisir bertema zona halal. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Ketua Basnas RI Nur Ahmad, Direktur Utama PT Krida Bangun Persada Jimmy Leo Chandra beserta jajaran pimpinan terkait lainnya. Ini adalah contoh baik atau best practice yang berkolaborasi antara res area, kemudian pemilik res area, lalu mustahik-mustahik yang ada di sekitar, kemudian Basnas dan UMKM. Sehingga apa yang telah dilakukan di sini, insya Allah akan kami replikasi, akan kami kembangkan berdasarkan pada kerjasama yang sudah kami lakukan, baik itu dengan UMKM, kita sudah punya kerjasama itu, tadi dengan res area, untuk membina masyarakat dalam rangka pengembangan produk-produk mereka. Dan ini ternyata, ini adalah hasil dari para mustahik. Nah, syukur alhamdulillah, ini menjadi satu contoh, ya, di res area 72 ini, ya, ini menjadi salah satu contoh bagaimana afirmasi kebijakan infrastruktur publik itu kita berikan, ya. Dan ini tidak hanya diberikan 30%-nya di sembarang tempat, ya. Kalau Anda lihat di sini itu, ya, kalau biasanya itu kan dikasih 30% tapi dikasih di belakang-belakang, itu, ya. Kalau ini persis di depan, ya. Ini akan memberikan exposure yang baik. Saya kira Pak Menteri selalu mengingatkan kita, pastikan 30% infrastruktur publik itu digunakan untuk UMKM, dan pastikan juga bahwa lokasinya tidak boleh di pojok-pojok yang tersembunyi, yang nggak kelihatan, gitu. Tapi pastikan di tempat-tempat yang terekspos. Dan syukur alhamdulillah ini terekspos. Salah satu target kita ada menggalang komunitas. Nanti ada 1000 komunitas dengan koperasi, ada 1000 event di rest area. Ya, contoh nanti Rampes nih, Ramadan Festival. Itu yang datang tuh 20.000 kendaraan. Jadi kalau 20.000 kendaraan yang masuk di dalam rest area, itu bayangin aja. Nah, untuk brand-brand besar sendiri, pasti mereka harus sewa. Ya, sedangkan dengan produk-produk yang dengan Basnas, kita tidak memberikan biaya Rp1 pun. Hadirnya Z Corner di res area KM72A Jalan Tol Cipularang ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim sekaligus menaikkelaskan UMKM binaan Basnas.